sahabat Uki, dia menerobos ke jantung benua di mana ajaran Islam banyak disalahpahami. Di negara Paman Sam, dia mendirikan dan menjadi President of Nusantara Foundation USA, sebuah yayasan untuk membantu mengabarkan ajaran Islam yang sejati. Dia juga menjadi Imam Islamic Center of New York, sebuah pusat pendidikan dan kajian Islam yang meletakkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan cinta damai. Dia adalah Dr. Imam Samsi Ali, seorang ulama intelektual Indonesia yang namanya telah menembus sekat-sekat batas antarbangsa. Tidak berhenti di sana, Imam Samsi Ali saat ini tengah membangun pondok pesantren pertama di Amerika Serikat, Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani di kota Connecticut. Di hamparan lahan seluas 10,5 hektar itu, Pondok Pesantren Inka Nusantara mulai dibangun. Imam Samsi menyulap gedung-gedung tua menjadi bangunan yang demikian cantik. Membangun sarana olahraga adalah balutan danau kecil di belakang pesantren. Kini lahan Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara bertambah seluas 3,1 hektar yang baru saja dibeli Nusantara Foundation. Lokasinya demikian indah dan menyejukkan. Rencananya di atas lahan yang demikian luas inilah bakal dibangun sarana untuk kegiatan rutin pesantren seperti masjid, gedung olahraga, serta gedung asrama bagi santri. Nama Imam Samsi Ali memang telah mendunia. Berbagai dakwah dan pemikirannya menjadi rujukan banyak umat di dunia Islam maupun non-Islam. Dia adalah salah satu ulama, pemikir dan penulis muda yang benar-benar telah mewakafkan dirinya untuk menegakkan ajaran Islam. Tidak tanggung-tanggung, dia mengabarkan Islam di pusat peradaban dengan mayoritas penduduknya non-Islam. Siapakah sebenarnya Imam Dr. Samsi Ali? Dia terlahir dengan nama lengkap Muhammad Samsi Ali. Lahir di Tanah Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 15 Oktober 1967. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Desa Limbanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Samsi Ali dimasukkan oleh orang tuanya ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Makassar. Setelah tamat dari pesantren di tahun 1987, Samsi Ali mengabdikan diri sebagai staf pengajar di alma maternya hingga akhir tahun 1988. Kemudian dia mendapat tawaran beasiswa Rabita'ah Alami Islami untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Jenjang satu dalam bidang tafsir diselesaikan tahun 1992 dan dilanjutkan pada universitas yang sama dan menyelesaikan jenjang S2 dalam bidang perbandingan agama pada tahun 1994. Selama studi S2 di Pakistan, Samsi Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Saudi Red Crescent Society di Islamabad, Pakistan. Kemudian mendapat tawaran untuk mengajar pada The Islamic Education Foundation, Jeddah, Arab Saudi pada awal tahun 1995. Pada musim haji tahun 1996, dia mendapat amanah untuk berceramah di Konsulat Jenderal RI, Jeddah, di Arab Saudi. Dari sanalah bertemu dengan beberapa jamaah haji luar negeri, termasuk Duta Besar RI untuk PBB, yang sekaligus menawarkan kepadanya untuk datang ke New York, Amerika Serikat. Tawaran ini kemudian diterimanya dan ia pindah ke New York pada awal tahun 1997. Di kota New York inilah Dr. Samsi Ali menyaksikan langsung banyak ajaran Islam disalahpahami. Paradigma bila Islam itu adalah agama kekerasan dinilainya sudah sangat menyesatkan banyak warga di sana. Dia juga menyaksikan komunitas Muslim yang pada umumnya adalah warga imigran di kota itu. Dari sanalah dia mulai berjuang menjadi imam di Islamic Center of New York dan direktur di Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan di masjid di kawasan timur New York, Amerika Serikat, yang dikelola komunitas Muslim asal Asia Selatan. Dan kini dia menggagas membangun pondok pesantren di kota Connecticut, pondok pesantren terluas di luar negeri.